Hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di Simpang 4 ASMK bersama unit lantas Taman Sari. Ketika saya sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas di sana, saya juga menemukan pelanggaran di sana. Selamat siang, Bapak. Bisa turun sebentar? Kenapa saya berhentikan? Tahu nggak? Bapak berboncengan lebih dari 2 orang. Memang adanya anak kecil, tapi peraturannya tidak boleh berboncengan lebih dari 2 orang. Bisa saya lihat SIM sama STNK? Saya SIM nggak ada, Bu. Masa udah ditilang saya, maksudnya di ini. Iya, gimana? Iya, boleh lihat dulu ya, Pak. Setelah saya meminta untuk menunjukkan surat-surat berkendaranya, ternyata Bapak tersebut hanya memberikan surat tilang yang sudah usang kepada saya. Oh, ini udah lama ya? Udah lama. Saya tahu udah lama karena belum ada penembusnya. Jadi kemana aku bingung? Pak, ini ada nggak? Nggak ada, saya nggak punya SIM. Terserah, KTP ada, tapi saya punya SIM. Nah, STNK-nya yang minta maaf. Iya, Pak. Terus 2015. Iya, iya. Bulan 8. Sekarang tahun berapa, Pak? Iya. Belum ya, Pak. Karena memang di sini saya sangat menyayangkan sekali karena banyak pengendara atau pengemudi yang tidak memproses surat tilang tersebut. Ya. Saya kan belum daftar tadi di pakai apa? Apa saya tapi kan harganya mahal harganya. Itu saya pikirin. Tapi Bapak sanggup beli motor. Iya. Ini bukan motor saya, Pak. Ya, kalau kamu nggak punya SIM, jangan pakai. Iya. Iya. Bapak mah ada perbedaan di SIM murah. Atau gimana? Saya pasti turutin, Pak. Ini Bapak. Bapak, jadi orang berkendara harus memiliki SIM. SIM itu bukti kompetensi Bapak berkendara. Kalau Bapak udah punya SIM, berarti Bapak udah diizinkan buat berkendara. Kalau nggak punya SIM, diizinkan apa nggak? Itu namanya. Ya, SIM nggak punya. Tilang STNK juga nggak diurus. Kami terpaksa menilang dan menahan motornya untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ketika kami sedang melakukan pengaturan, tak lama kemudian saya melihat rekan saya memberhentikan pengendara motor. Gak ada STNK. Ini ada surat ini, baru maktur doang. Coba lihat. Ini apa nih? Dari showroom itu, Bu. Kenapa gak ada STNK-nya? Ya, saya kan motor. Gue sini juga mau ke tempat bos dulu. Mau anterin barang, terus balik ke bos, gitu. Bosnya di mana? Dekat sini, Kemayoran. Ada nomor teleponnya enggak? Ada sih. Dan kami juga sangat menyayangkan kepada pihak pengelola karena membiarkan para pegawainya untuk membawa kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Berarti motornya baru? Berarti Mas juga baru juga mengendarai motor? Baru ini? Hari ini? Udah ini sih. Udah hampir sebulan. Ini proses lagi dibikin. Bikin STNK? Pasti ada surat keterangan dari kepolisian kalau masih dibikin. Ini, kata bos ini aja tanya kalau ada apa-apa. Gak bisa, ini? Gitu. Ini mana? Ini dealer, Pak. Iya, dari kuitansi dari dealer. Ya kita kan nggak tahu itu mah, Bu. Bukan kita, kita kan tahunya kan motor dikasih showroom sama STNK, itu. SIM? Ya kalau SIM saya terima salah satunya, belum ini, belum jadi. Belum jadi apa? Belum buat? Udah, lagi bikin, lagi proses. Proses? Para pengendara sepeda motor yang memiliki motor yang masih baru, sebaiknya jangan memaksakan diri apabila surat-surat berkendara masih dalam proses pembuatan. Kalau sebulan mau udah ada, Mas. Iya, saya kan udah tahu lama. Saya kasih kesempatan untuk cari surat-suratnya. Motorku sementara di sini dulu, nanti bisa bawa ke kantor. Tidak beberapa lama kemudian, kami menemukan kembali salah satu pengendara roda 2 yang berboncengan dengan anak kecil dan tidak dipakai helm. Boleh, silakan. Pinggir sebentar. Pinggir. Adanya nggak pakai helm? Apa? Boleh, pinggir sebentar. Bapak, bisa lihat surat-suratnya? Bentar, Kak. STNK SIM. Ini adik. Adik kelas berapa? Pas 6 SD kan? Ya. Umurnya berapa? 12. Kira-kira kalau mau naik motor harus pakai apa, Dek? Helm. Iya, kenapa Dek kok nggak pakai helm? Si anak kecil ini, dia tahu kalau berkendara harus memakai helm. Ada ini bapaknya? Iya.
Iya. Ya, tukang ojek. Tukangnya tukang ojek. Beneran? Iya, tukang ojek saya. Adi mau kemana? Mules. Bapak udah berapa lama ngojek? 7 tahun. Maksud saya, Bapak selama ngojek gak pernah penumpangnya dibawain helm? Bawa. Mana ini sekarang? Ini doang. Saya taruh tangannya tadi ya. Ditaruh helm. Kenapa? Gak pakai helm, Dek. Hah? Udah gak mau pakai helm. Gak keren? Biar gak keren. Mau pakai helm, dia gak mau pakai helm. Keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab si pengendara. Terus Bapak juga kenapa gak bikin SIM? Kalau Bapak gak punya SIM, kira-kira boleh apa enggak berkendara? Boleh. Boleh? Siapa yang ngebolehin? Enggak boleh. Ya, maaf nanti saya bikin. Sudah berapa kali ditilang? Ada kali 3. Masih enggak kapok? Belum kapok? Bukan, maksudnya belum ada dulu. Di sini kami sangat menyayangkan sekali karena masih ada tukang ojek yang menyepelekan surat-surat berkendara, padahal hal itu harus dilengkapi ketika berkendara di jalan raya. Pelanggarannya kami tidak dianjurkan. Ya, oke. Ojek berdoa, siapa yang berdoa ya? Berdoa, ya? Jangan pernah. Makanya kalau nggak mau ditilang jangan melanggar lah Pak, ya? Apa? Beli motor aja tak perlu. Bapak kalau nggak ditilang, Bapak keterusan. Ini Bapak ditilang 3 kali aja udah masih aja ngelanggar. Apalagi nggak ditilang nanti. Dari kegiatan hari ini, kami masih saja menemukan banyak sekali pelanggaran. Oleh karena itu, kami harap kepada masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas dengan melengkapi surat-surat kendaraan dan melengkapi atribut keselamatan saat berkendara di jalan raya.